Di Kelantan pula, sebuah lagi PPS dibuka di jajahan Pasir Mas menjadikan jumlah keseluruhan 11 PPS. Ia melibatkan 4 jajahan dengan 323 penduduk membabitkan 86 keluarga. Menurut laman Sesawang Info Bencana Banjir JKM, PPS Sekolah Kebangsaan Kubang Kual di Pasir Mas dibuka pukul 2.15 Mei petang tadi. Ia menempatkan 8 penduduk daripada 2 keluarga. Di Kota Baru dan Tanah Merah, masing-masing kekal dengan 84 dan 12 penduduk di PPS setakat ini. Sementara di Pasir Putih, juga kekal 219 penduduk yang berpindah ke 6 PPS. RTM meninjau PPS Dewan Kompleks Kamil yang menempatkan penduduk terjejas paling ramai di jajahan ini, iaitu 67 orang. Bagi penduduk, suasana di PPS kali ini agak berbeza kerana mereka perlu mengamalkan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Tahun ni beza sikit sebab musim COVID kan, ya payahlah sikit, tapi pehel lah, kita kena pehel juga kan. Selesol lah, anak pun okey, berbatal-batal. Anak pun bagi makan ke apa, okey lah, tak ada masalah. COVID mencabar sikit, ha. Jadi kita tu kena jaga kecantik ni, jarak. Saya 5, natu 2 orang. Sepanjang kat duduk sini, Jamal tu lagi mana kat rasa dari segi kemudahan apa semua? Kemudahan tu alhamdulillah dengan hak tahun lepas-lepas, hak tahun ni suka-suka sebab ramah pun, tak ramah je jarak ke. Macam makin ni pun suka selesa makin hak ni. Anak-anak pun boleh itulah, tak sepuluh mulut ke ramah. Budak-budak ni nak tidur, nak gapo pun selesa lah.